Selamat pagi teman-teman. Hari Minggu pagi sekitar jam 5 kurang 15. Kami KM Barcelona 3 baru masuk di Pelabuhan Manado. KM Barcelona 3 ini dari Beo, Melongane dan Lirung, tiga tempat di Kepulauan Talaut yang dilayani oleh KM Barcelona. Dan ini sudah tiba pagi hari di Pelabuhan Manado. Kita akan melihat proses kapal sandar dan juga proses turun penumpang. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sebelahnya KM Venetian, kapal yang melayani jalur Manado Siau dan Tagulandang. Dan ini KM Barcelona 3A yang sudah sandar di dermaga 4 Pelabuhan Manado. Tangga sudah diturunkan. KM Barcelona 3A nampak kelihatan baru karena juga baru minggu lalu turun dari dok perbaikan di Kota Bitung. Dan setelah dok tahunan, KM Barcelona 3 nampak semakin bagus dan kinclong. Ini kapal cepat ekspres Bahari yang tadi mundur dan pindah posisi. Itu yang Glory Mary dan Pak di sebelah. Glory Mary. Nah, ada masalah lagi? Di sebelah itu kan yang di dekat Saint Mary itu. Baru muncul lagi dia. Dia kan ada dua biasa melayani. Iya loh. Tadi sama masuk lebih dulu setahu dia. Sebagian besar penumpang ini masih tidur ini karena hari juga masih cukup gelap sehingga mungkin kesulitan mencari angkutan umum. Yang ada adalah angkutan online dan ojek, dan paling sebentar lagi akan turun penumpang yang
mungkin rumahnya dekat di Manado ya, mereka sudah langsung turun. Kalau penumpang yang lain masih menunggu sedikit agak terang, mungkin sekitar jam 5 atau jam 6. Biasanya tidur sebentar di kapal dulu atau menunggu sampai 1-2 jam mereka akan turun. Ini proses turun penumpang dari KM Barcelona 3. Thank you.
Oke teman-teman, itulah tadi proses kapal Barcelona 3 dari Talaud tiba di Manado pagi hari, dan tadi teman-teman sudah menyaksikan proses kapal masuk, sandar, dan juga turun penumpang. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. God bless you all.